memang dalam keadaan ya sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu pada saat kejadian tersebut. Di mana di sini tersangka sudah ada perencanaan dalam hatinya, niatan-niatan untuk melakukan percobaan pembunuhan ya, dan dilakukan pada saat hari Minggu tanggal 13 September tersebut sekitar pukul 17.50 yang didahului dengan yang kami katakan adanya informasi kehadiran Syekh Al-Jabir tersebut. Ada yang menunggangi atau kelompok-kelompok sendiri itu Pak Kadir? Ya, ini adalah saat ini kan kita melaksanakan rekonstruksi ya. Kalau dalam hal nanti pemeriksaan, berita acara pemeriksaan adalah kewenangan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!